Alhamdulillah kemarin buat. Pernah masuk itu udah enak pula. Nah ngomong oh ya aku aduh kerjaan dah gitu. Cuman macam itu enggak nyampe sih gitu orang limo. Cari dah putus. Gila aku gila. Ngomonglah sama mandornya. Siapa pengurus di sini? Hah? Lagi orang limo begitu dah putus. Ya jangan lari ya nyanyian lah. Itu rawa dak tuh yang ditungit-tungit dia tuh. Tuh. Kalau kayak ngisap, ah? Rawa rendanian dia tuh. Kita lihat itu yang sana tuh, itu masuk ke dalam rawa tuh. Nah, itu. Alat tidak masuk itu. Alatnya udah masuk rawa tuh. Ngapa yang sana tuh berhenti kecapean tuh? Hah? Kecapean mungkin. Ada tamu dia. Capean dia.
Lihat, dia mau mendorong. Nah, kelihatan itu yang sebelah sana. Kalau kayu itu udah ditumbangi, itu kelihatan itu jalan sebelah sana itu. Yang jalan putaran turun naiknya itu, pintu masuk, itu keluar. Simpang Jambinya. Daerah ini dua alat kerja bergandengan. Tadi tiga alat di sini kerja, satunya sebelah sana. Dengan kita agak terlindung, kita ini pas posisi tepian lintas jalan tolnya tuh, patok kuningnya. Karena kita ini karena bisa dekat, karena condongan kayu itu banyak larinya ke kiri, jadi orang temu rubuhnya tidak melalui di sini. Itulah kita bisa mendekat ini. Kita putar ke kiri lagi. Yang kita lihat itu tuh lain tengah lintas tol Palembang kan baru nah, itu jalan lintas, rencananya jalan lintas Palembang kan baru yang ke sana itu ke kiri kita ini, itu ke Pekanbaru nantinya. Yang di sana itu ke Sumatera Selatan. Ligat ya yang satu ini kerja. Hah? Yang ini ligat kerja. Ya, itu yang di rawa. Rawa. Banyak lumpur. Ini ligat ini kerja.
Ligat yo, ini kan dia tadi nih. Karena itu ligat tuh tadi. Yo. Nah ini eskavator yang ini. Nah ini. Nah itu guys.